Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Hajar Alias dari Kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Maram. Pada hari ini, 12 Ogos 2021, berlangsungnya Majlis Bacaan Yasin, Doa Selamat dan Ceramah Awal Muharram 1443 Hijrah. Majlis ini bermula pada pukul 8 malam hingga 9.30 malam yang bertempat di kedaman masing-masing secara maya. Majlis ini menjemput penceramah Ustaz Faizal bin Ibrahim dari Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin. Jom sama-sama kita saksikan kelanjutan majlis pada malam ini. H-I-J-R-A-H. InsyaAllah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekiranya kita lakukan perubahan, kita lakukan hijrah dalam hidup kita, sebab tu kebaikan ni dua. Nabi kata kalau nak sedekah, dua. Allah pun sebut dalam Quran sedekah dua. Sedekah yang secara jelas, sedekah yang secara sembunyi. Dan sembunyi itulah yang lebih afdal. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang terakhir, mudah-mudahan daripada H-I-J-R-A kita boleh bina hidup baru pada tahun ini 1443 dan nak belajar tabah dan sabarlah hadapi situasi ini. Ustaz yakin dan percaya dengan ramai yang stres. Dengan berakhirnya bacaan doa daripada Ustaz Faizal itu tadi, maka berakhirlah majlis bacaan Yasin, doa selamat dan ceramah awal Muharram 1443 pada hari ini. Banyak ilmu yang dicurahkan oleh Ustaz Faizal kepada kita. Semoga kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Selain itu, marilah bersama-sama kita berdoa agar wabak COVID-19 ini segera berakhir. Sekian dari saya, Ain Khamsiah Muhammad Yusof, Kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang, saluran penjana transformasi anda. Ini jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye-bye.